Feeling saya kok ada sesuatu yang terjadi hari ini ya. Apa ya? Opo yo? What is it? Apa ya? Sesuatu yang seru pokoknya. Kayaknya bakal terjadi hari ini. Kita lihat. Guys, hari ini saya terima kiriman dari Jakarta, dari High End Gitar, toko favorit, toko gitar favorit saya. Dan saya penasaran apakah barangnya sampai dengan selamat. Kok aku deg-degan ya? Kita lihat seperti apa. Katanya barangnya udah sampai, ditaruh di depan. Oh, itu dia. Itu dia. Aduh, ya. Aduh, terima kasih. Si cantik sudah datang. Mari kita bongkar. Untuk membongkar, kita perlu ini, guys. Palu dan congkelan buat nyongkel pakunya. Mau bongkar dulu supaya segera bisa dilihat barang apa ini. Dibuka sini sama situ, ternyata dibalik. Sekarang kita buka box ini. Oke, ini guys, lama ya. Nah, iyalah, biar deg-degan semuanya. The gitar. Wow. Kita angkat ya. Gak kelihatan logonya, gak apa-apa. Kita lihat nanti di dalamnya. Kita akan buka apa yang ada di dalam sini. Katanya ini spesial, limited edition, tidak ada di mana-mana. Ada di mana-mana tapi tidak semua punya, gitu ya. Limited edition. Kita lihat, kita ikutin dulu. Yuk. Harus ke bawah pohon ya. Oke. We'll ini pertama kali saya buka, kita buka depannya dulu. Obviously, it's a PRS guitar, SE PRS guitar, and we'll see. What's inside? Oh, there's a Fishman user guide, Sonitone. Pasti ada pickup Fishman-nya. Terus ada ini. Pin sama buat metal neck-nya ya.
Saya juga belum buka air tadi. Waiting for the camera. Biar kita lihat sama-sama. Oke, balik dulu. Ya, ada karet guys. Nah, karet ini bisa membantu untuk mengencangkan ya. Ini karetnya mahal sekali ini guys. Buka karetnya guys ya. So cool. Whoa. I don't know what it is. Oke, kita buka sekarang headstocknya, akan tampak di sini. Paul Reed Smith SE. It's the headstock, man. Dengan apa namanya, tuner yang ada ivory-nya juga. Right, di sini ada keterangannya. You can look on that later. Dan yang terkenal sekali dari PRS adalah inlay-nya, bird inlay. How about the body? Bertanya-tanya nggak dengan bodinya? Nanti kita buka ya.